Ketemu lagi dengan saya, Nita Rod. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang keuangan Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Aquarius adalah orang-orang yang kelahiran tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Karakter, sifat dasar yang dimiliki secara universal yang dimiliki seorang Aquarius adalah orangnya mudah bergaul dengan siapapun, mudah akrab dengan siapapun, orangnya sangat pandai, orangnya sangat cerdas, orangnya mempunyai ide-ide kreatif yang sangat luar biasa sekali, orangnya juga sangat humoris. Tipe seorang Aquarius adalah tipe-tipe orang yang pendobrak ya, dalam arti dia punya ide-ide yang sangat luar biasa sekali. Dia bisa mempunyai ide, ide tersebut bisa diimplementasikan untuk pekerjaannya dia, untuk usaha bisnisnya dia, sehingga banyak ide-ide kreatif yang membuat seorang Aquarius itu sangat sukses sekali dalam pekerjaannya. Baik itu dia bekerja ikut orang lain di perusahaan, di kantor, di organisasi, maupun dia sebagai entrepreneur. Orang-orang Aquarius adalah orang-orang yang mudah bergaul dengan siapapun, mudah beradaptasi dengan siapapun, dengan orang baru. Dia sangat bisa akrab sekali. Karena itu seorang Aquarius bisnisnya itu bisa sangat sukses sekali. Karena apa? Orang-orang yang pandai bergaul, mudah akrab dengan siapapun, secara otomatis dia akan membentuk jaringan relasi bisnis yang tidak hanya melibatkan secara personal aja, tapi juga bisa melibatkan secara organisasinya, perusahaannya, atau bisnisnya, sehingga membuat bisnis seorang Aquarius itu kebanyakan akan naik pesat karena didukung oleh jaringannya tersebut. Dan seorang Aquarius itu orangnya tidak mau menyerah ya, dia selalu berusaha untuk maju dan terus maju. Kondisi apapun dia selalu berusaha berpikir positif, selalu bergerak untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi bisnis yang sangat luar biasa sekali. Karena itu dalam kondisi COVID ini, kalau dia seorang entrepreneur, otomatis walaupun dia bergelut dalam bidang kuliner, kuliner sekarang ini mengalami down, dia tetap bisa survive. Karena apa? Biasanya orang-orang Aquarius adalah orang-orang yang sangat cerdas sekali. Orangnya selalu melangkah lebih maju dibandingkan yang lain. Jadi ketika kondisi sekarang itu COVID, apa yang dilakukan? Dia sudah bergerak ke arah situ. Sehingga ketika kondisi usahanya kurang bagus, dia tetap memiliki bisnis yang berjalan. Di perusahaan, di kantor juga sama. Dia selalu punya antisipasi tersendiri. Jadi kalau Anda melihat orang-orang Aquarius, benar jarang apa itu banyak sekali nggak bingung dalam kondisi sekarang ini, baik itu di PHK atau enggak, dia sudah punya antisipasi tersendiri. Itu adalah karakteristik yang dimiliki seorang Aquarius. Memang tidak semua orang Aquarius memiliki karakter semacam itu ya, tapi rata-rata dia memiliki seperti itu. Seandainya tidak memiliki, Anda bisa meniru karakter-karakter positif yang secara universal dimiliki seorang Aquarius biar Anda bisa lebih maju. Oke, kita akan membahas, kita tarotkan atau kita readingkan tentang keuangan Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita acak-acak ya. Seperti biasa nanti kita akan ambil dua kartu
untuk melihat tentang keuangan Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Kartunya seperti ini. The Wheel of Fortune. Ini adalah roda kehidupan dan ini juga melambangkan keberuntungan yang sangat luar biasa besar sekali bagi Aquarius. Jadi di bulan Juni tahun 2020 ini sepertinya orang-orang Aquarius keuangannya tidak begitu bermasalah. Karena kalau ketemu kartu ini rata-rata sesulit apapun kondisi ekonominya tetap selalu ada jalan keluarnya. Mungkin sekarang ini posisi Anda mungkin gara-gara COVID usaha Anda lesu, atau mungkin usaha Anda tutup, atau mungkin Anda kena PHK, atau bingung cari pekerjaan, atau Anda sekarang masih tetap kerja tapi kerjanya setengah hari dan sebagainya. Itu Anda jangan terlalu pesimis, Anda selalu terbuka hati Anda ya, pikiran Anda itu, terus peluang-peluang yang ada Anda perhatikan. Ini karena Anda tidak keberuntungan itu tetap menyertai Anda. Tiba keberuntungan menyertai Anda sehingga Anda tidak perlu pesimis tentang hal tersebut. Kita lihat kartu kedua tentang keuangan seorang Aquarius gimana di kartu kedua. Kartu 2 muncul seperti ini. Sepertinya Anda perlu kerjasama dengan orang lain sepertinya ini. Dengan kerjasama dengan orang lain, Anda akan menghasilkan sesuatu. Ini dilihat banyak orang sama-sama pegang tongkat. Tongkatnya itu muncul daun-daun, banyak daun. Ini artinya bahwa Anda perlu kerjasama dengan orang lain atau kolaborasi dengan bisnisnya orang lain, atau Anda ini kalau dilihat Anda butuh partner bisnis untuk mengembangkan bisnis Anda, atau mungkin Anda perlu kerjasama perusahaan Anda, organisasi Anda dengan organisasi orang lain, perusahaan orang lain. Mungkin Anda punya produk A, B, punya produk B, ini di kolaborasi untuk menghasilkan sebuah produk yang sangat luar biasa, seperti produknya apa, yaitu roti Oreo dengan Supreme, itu kan luar biasa sekali teknik semacam itu. Ada butuh kerjasama dengan orang lain untuk membuat sebuah produk yang sudah ada menjadi sesuatu produk yang sangat luar biasa sekali, bisa juga itu. Jadi kalau kita lihat di kartu pertama dan kartu kedua, ini bisa dikatakan seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020 keberuntungannya masih tetap menyertai Anda. Jadi Anda jangan pesimis ya, tetap optimis, apa yang Anda kerjakan akan tetap menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau dilihat di sini, Anda juga akan mendapatkan rezeki nggak terduga-duga ya. Demikian trading tarot kami. Jika dirasa resonate atau cocok, silakan like, tulis komentar. Jika ada pertanyaan, request juga tulis di bawah. Jika Anda merasakan manfaat, bisa menggunakan media ini, channel ini, dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahukan pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Demikian reading tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.